Apakah lo menolak untuk kerja saat weekend, gak mau dikontak di luar jam kerja, dan hitungan banget tiap kali dikasih kerjaan yang di luar skop pekerjaan lo? Mungkin lo sedang melakukan quiet quitting. Fenomena di mana kita menolak untuk go above and beyond di kerjaan dan hanya mengerjakan apa yang tertulis di job description kita. Awalnya gue pikir sah-sah aja. Karena ya kita kan ngerjain apa yang udah ditulis di job description kita. Tapi setelah gue pikir-pikir, quiet quitting itu jelek. Di video ini, gue akan jelasin tentang kenapa itu jelek, dan apa alternatif yang bisa dilakukan, baik dari sisi karyawan, maupun perusahaan. Di akhir video ini, lo akan punya perspektif berbeda, yang akan mentransformasi gimana cara lo nge-treat pekerjaan. Quiet quitting terjadi karena adanya perbedaan ekspektasi terhadap gimana sih kita nge-treat kerjaan. Kenapa quiet quitting terjadi? Buat ngebayanginnya, gue bisa kasih lo sebuah analogi. Bayangin ada pasangan di mana salah satu dari mereka menginginkan hubungan yang sangat serius dan langsung menuju ke jenjang pernikahan. Sedangkan yang satu lagi, bukannya nggak mau nikah sih, cuma nggak pengen buru-buru nikah aja. Tapi mereka saling nggak mengkomunikasikan satu sama lain. Sehingga yang ngebet mau nikah ngerasa bahwa yang nggak ngebet ini kok kayak nggak niat di hubungannya. Sedangkan yang belum ngebet nikah ini malah ngerasa kok kenapa sih yang ini demanding banget. Padahal kan kita jalanin aja dulu. Kalau lo pernah berada di hubungan seperti itu, lo akan sadar bahwa hubungan kayak gitu tuh tidak mengenakan. Generasi sebelumnya berasumsi bahwa, aduh kenapa sih milenial dan Gen Z tuh males banget. Padahal pada saat zaman gue ini, semua orang kerja keras. Sedangkan kita mikir ke generasi di atas kita kayak, come on, kita tuh hidup bukan cuma buat kerja aja. Kalau kita coba melihat secara objektif untuk generasi di atas kita atau mungkin orang tua kita, mereka melihat bahwa pekerjaan itu sebagai prioritas utama mereka dan cenderung mereka mencari stabilitas, mencari perusahaan yang bisa memberikan tunjangan dan benefit yang bagus sehingga mereka bisa betah dan bertahan di perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan generasi kita yaitu milenial dan juga Gen Z, kita cenderung mengutamakan experience. Kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan prioritas kita saat ini. Mana nih kira-kira yang lebih benar? Apakah pendekatan generasi sebelumnya atau generasi kita? Menurut gue nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena ini semua tergantung prioritas kita terhadap pekerjaan. Karena saat ini kita sudah punya memiliki pilihan yang lebih banyak dibandingkan pada zaman dahulu. Sekarang kita udah bisa milih kalau kita mau kerja remote, kita mau jadi digital nomad, atau kita mau kerja di tech company yang banyak sekali menerapkan policy work from anywhere. Dan situasi ini sebenarnya dipercepat dengan adanya COVID. Dengan adanya pandemi, ada beberapa perubahan yang terjadi sehingga membuat perbedaan ini menjadi semakin ketara. Pertama, kerjaan kita itu jadi semakin unpredictable. Karena perusahaan seringkali harus mengubah strateginya dan juga merespon terhadap kompetisi. Sehingga semakin banyak kerjaan random atau bahkan juga kebutuhan untuk bekerja di luar jam kerja. Selain itu, karena kita juga banyak spend time sama diri kita sendiri di rumah, kita juga semakin mempertanyakan, sebenarnya kenapa ya kita kerja di perusahaan ini to begin with? Belum lagi kita ngerasa overall nggak happy karena kita terisolasi dari dunia luar. Maka dari itu nggak heran kalau kita semakin tidak engage sama pekerjaan kita dan semakin mencari cara gimana ya caranya supaya kita itu bisa lebih enjoy kehidupan di luar pekerjaan. Kenapa ini jelek? Buat karyawan, kita jadi nggak belajar maksimal di pekerjaan kita. Karena seringkali pembelajaran itu kita dapat ketika kita go above and beyond. Dan di awal karir, menurut gue ini kesempatan yang perlu banget kita maksimalin. Karena itulah yang akhirnya memberikan kita fondasi untuk punya karir yang bagus. Seperti apa yang gue pelajari dari buku So Good They Can Ignore You. Buku ini mengubah perspektif gue tentang karir, di mana sebaiknya di awal karir kita fokus untuk menjadi jago di sebuah bidang. Lo bisa tonton videonya di sini. Buat manajer, jelas ini sebuah kerugian. Karena ketika karyawan itu tidak committed sama pekerjaannya, mereka menjadi lebih tidak produktif, lebih likely untuk cabut, dan tentu aja berpotensi menimbulkan kultur yang nggak baik. Biarpun quiet quitting itu jelek, tapi mereka itu sebenarnya punya kelebihan. Yaitu, itu mengingatkan kita bahwa ada kok kehidupan di luar pekerjaan. Gimana nih caranya kita mendapatkan manfaat dari quiet quitting tapi tidak mengalami kerugiannya? Gua akan bahas dulu dari segi karyawan.
sebagai karyawan, sebenarnya step satu yang perlu kita lakukan adalah cari tahu dulu sebenarnya apa sih prioritas kita saat ini. Kita sering memberikan beban yang gak realistis sama manajer kita dengan berasumsi bahwa, oh manajer gue kan pinter, manajer gue kan berpengalaman, pasti dia tahu dong mau gue apa. Well, unless manajer lo adalah seorang paranormal, mungkin dia gak tahu sebenarnya mau kita tuh apa. Dan mungkin kadang-kadang kita juga gak tahu mau kita apa. Makanya kita cari tahu dulu mau kita apa dengan melakukan refleksi secara mendalam. Cari tahu nih, untuk 2 tahun ke depan, prioritas kita apa aja? Ada beberapa aspek yang biasa gue pakai setiap kali gue melakukan refleksi ini. Secara karir, secara keuangan, kesehatan, relationship, atau mungkin dampak bagi masyarakat. Setelah lo paham mengenai apa prioritas lo untuk 2 tahun ke depan, berikutnya adalah mencari cara gimana untuk melainkan prioritas tersebut dengan pekerjaan saat ini. Let's say, misalnya lo jadi sadar bahwa, oh selama ini gue tuh kebanyakan kerja, sehingga gue itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi di luar jam kerja, dan kebetulan misalnya lo suka sepak bola gitu, sehingga lo pengen ada waktu-waktu tertentu di dalam sebuah minggu di mana lo bisa pergi main bola sama teman-teman lo supaya lo itu lebih happy. Well, setelah lo sadar akan hal tersebut, maka sebaiknya lo mengkomunikasikan sama manajer lo. Caranya, nah ini sih bagian yang cukup tricky, karena kita semakin gak terbiasa untuk having difficult conversation. Apalagi dengan adanya pandemi, di mana kita semua cenderung menggunakan Zoom dan semakin tumpul kemampuan sosialnya, kita jadi semakin awkward kalau kita mau ngomongin hal-hal yang mungkin tidak nyaman untuk dibicarakan. Kuncinya adalah dengan latihan. Again, pertama kali gue melakukan pembicaraan seperti ini juga gue gak nyaman, tapi semakin dilakukan akan semakin terbiasa. Salah satu tips yang bisa gue sarankan ke lo adalah dengan omongin itu baik-baik dan jelasin konteksnya. Mungkin akan jadi seperti ini. Pak Bos, kemarin ini saya melakukan banyak refleksi mengenai apa nih prioritas saya ke depannya. Dari refleksi tersebut, saya sadar bahwa sebenarnya saya masih enjoy kerja di perusahaan ini karena saya dapat banyak hal seperti gaji yang bagus, kesempatan kerja yang oke, dan juga lingkungan kerja yang kondusif. Nah, tapi saya sadar nih, ternyata kalau misalnya saya kebanyakan kerja, saya overall malah jadi nggak happy, dan saat jam kerja pun saya menjadi lebih gampang emosi. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya menemukan bahwa solusinya adalah saya itu butuh kegiatan di luar jam kantor. Dan kegiatan yang buat saya menyenangkan adalah bermain sepak bola. Dan jadwalnya itu setiap hari Rabu jam 7 malam. Maka dari itu, saya mau izin, Pak, untuk setiap hari Rabu, saya akan pulangnya tenggo karena saya akan bermain bola. Di luar hari itu, mungkin saya akan lebih bisa contactable di luar jam kerja, tapi saya tetap berharap sih di luar jam kerja itu kita bisa sama-sama menjaga batas, karena itu akan bagus juga buat kita dalam menjaga mental health dan motivasi kerja kita ke depan. Kalau bos lo bukan tipe yang bisa lo ajak ngobrol kayak gitu, mungkin nggak salah sih kalau lo itu melakukan quiet quitting. Karena pada akhirnya, untuk punya kultur terbiasa untuk ngomong secara terbuka tentang prioritas kita, itu membutuhkan kontribusi dari dua belah pihak. Makanya sekarang gue pengen share sedikit tips untuk lo yang berada di posisi manager atau mewakili perusahaan. Nah, mungkin step yang pertama adalah be open terhadap perubahan zaman ini. Mungkin ada sedikit resistensi dari kita bahwa, lah, tapi dulu pas lagi gue jadi fresh graduate, gue gak kayak gitu kok. Dulu gue kuat, gue tough, gue kerja keras. Nah, mungkin ini saatnya kita ini sedikit bergeser dan melihat gitu, saat ini kenyataannya dunia seperti apa. Udah gak sama lagi karena adanya perbedaan zaman. So, kalau kita maksain dengan sudut pandang kita yang dulu, yang ada adalah kita malah akan frustrasi. Dan di posisi ini, kalau lo adalah manager atau HR atau bagian dari perusahaan, lo lebih dewasa daripada bawahan lo. Maka dari itu, berpikirlah secara lebih bijak dan lebih open. Gue gak meminta lo langsung menerima dan langsung mengikuti zaman ini, tapi seenggaknya mencoba dulu untuk memahami kenapa sih fenomena ini terjadi. Step yang kedua adalah, mungkin ada baiknya lo juga mulai mengakses apakah ada prioritas lain selain pekerjaan. Gue tahu bahwa ini awalnya nggak nyaman, karena mungkin kita ngerasa kalau kita punya kehidupan di luar pekerjaan, seakan-akan kita itu kayak dianggap tidak committed sama pekerjaan kita. Again, mungkin sebenarnya dari dalam kita punya keinginan untuk lebih balance. Cuma selama ini kita dikondisikan untuk nggak balance aja dan kita terlalu takut untuk keluar dari cetakan tersebut.
siapa tahu ternyata kita sadar bahwa ternyata selama ini family time gue tuh kurang loh. Gue kayaknya perlu lebih banyak spend time sama family, terutama kalau misalnya gue baru punya anak. Dan step yang ketiga adalah membangun kultur yang terbuka buat team member kita untuk open terhadap situasi mereka. Udah deh, kita terima aja bahwa sekarang semakin sedikit orang-orang yang mau mengabdikan diri seumur hidupnya buat sebuah perusahaan. Jadi, daripada kita memaksakan bahwa mereka harus stay di perusahaan selama 20 tahun ke depan, mendingan kita mikir aja, berapa lama orang ini akan stay, dan gimana kita bisa make the best out of that time together. Pendekatan ini terinspirasi dari sebuah buku yang judulnya The Alliance, How to Manage Talent in Network Age. Buku ini ditulis oleh co-founder of LinkedIn, Reid Hoffman, dan menurut gue buku itu keren banget. Karena di Silicon Valley itu ada fenomena di mana memang anak muda itu cenderung untuk lompat dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Sehingga daripada mereka melakukan denial dan merasa bahwa, lo tuh harus stay selamanya di sini, mereka malah berpikir tentang gimana caranya supaya kita make the best out of this situation together. Caranya gimana adalah dengan have that open conversation. Sebagai manager atau HR atau bagian dari perusahaan, kita memiliki privilege karena kita bisa menginisiasi hal-hal itu secara langsung. Kita bisa ngobrol empat mata dan nanya bahwa, saya penasaran dong, kira-kira prioritas kamu untuk 2 tahun ke depan itu seperti apa ya? Kalau memang saat ini prioritas kamu bukan karir, nggak masalah banget. Karena hidup itu seperti musim. Ada musim di mana kita itu lebih ambisius, ada musim di mana kita itu cenderung untuk chill karena kita ingin men-take care aspek hidup kita yang lain. Kalau memang pengen go one step forward, lo juga bisa share tentang apa sih yang lo lakukan di luar jam kerja supaya team member tuh menjadi semakin lebih nyaman untuk sharing bahwa actually okay kok kalau gue punya kehidupan di luar jam kerja. Dari itu semua, akhirnya kita akan punya kultur di mana kita akan lebih nyaman untuk having this conversation. Sama seperti hubungan yang baik, hubungan pekerjaan yang baik juga membutuhkan komunikasi dua arah. Kalau memang lo masih kesulitan dan masih ngerasa awkward untuk have one-on-one with your manager, lo boleh tonton video ini. Tapi kalau misalnya lo bahkan masih ngerasa sangat-sangat burnout dan ngerasa belum siap untuk ngobrol sama manager lo, mungkin lo boleh tonton video ini supaya lo bisa tahu gimana cara lo manage burnout. See you next time, dan jangan quiet quitting.